Dropping in. Assalamualaikum. Ah lama kan 20 menit apa tuh? Tanya gue setengah jam. Dodi kemungkinan nggak olahraga agak lama. Kaki ya. Lower back pain. Dia nggak mau yoga sih. Nah ya. Karena yoga tuh begini. Yoi. Cobain aja. Kagak yoga tidak begini cing. Yoga tuh maki-maki ujungnya. Tuh berkeringat. Ujungnya maki-maki pasti, apalagi itu warrior stance. Itu juga taunya karena buat ini sih, cuman tapi lama-lama malas juga sendiri. Iya, enggak. Gue juga selama ini workout kenapa gue ikut sama anak gue karena kalau sendiri kayak gabut enggak jelas gitu kan. Kayak bapak-bapak komplek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Hutan UI, apa kabar Hutan UI? Hampir kelupaan lagi, tapi kali ini Strava berhasil dinyalakan 10 meter setelah start gate. Oke, kita masuk ke Hutan UI yang entahlah bagaimana nasibnya. Bisa dijalanin? Bisa. Ada trailnya? Ada. Tracknya masih jelas terlihat. Tapi pastinya ada beberapa section yang, nah ini pohon tumbang nih kayak gini gitu, nanti ada yang ngalangin jalan, ada yang pohon tumbang gede banget. Pagi. That is pretty creepy. Saya kaget saya. Lewat di ladang akar permasalahan. Oke. Lupa pemanasan. Padahal gue yang ngajakin pindah pemanasannya si Ale. Thank you.
kangen session ini. Kok lupa sih? Salah jalan. Eh bener loh, mesti ke situ ya? Iya loh, bener mesti ke sana. Oh ada pohon tumbang guys. Jadi belok turun ke bawah, langsung menuju tanjakan Ngehe. Hut, hut. Tanjakan Ngehe nya dihalangin oleh pohon. Dapet. Di sini biasanya udah habis napas. Sekarang much better. Wow. Assalamualaikum. Kayaknya ada yang kangen. Gue main di mari. What's up, Hutan UI? Aku juga kangen sama kalian. Kandang rusa jadi belok sini. Lebih straightforward. Wih, banyak sekali pohon bertumbangan. Tapi, okay. Langsung masuk ke ladang akar permasalahan. Wih, hampir saja sampai ke si pohon tumbang gede. Belok sini. Hei ya. Masih memberikan posisi-posisi awkward. Hutan UI masih, Hutan UI masih yang sama. Ini kayaknya sampai ke kenapa? Oh, lo yang bikin tuh. Kenapa dia harus mundur? Why? Kirain bakal terbang. Gila nih guys, sampai UI Wood kayaknya lancar.
lanjut. Woi, cie, saya tidak melihatnya. Oh, jadi kita ngambilnya ke sini. Belok ke kiri, nggak ke bawahnya UI Wood, tapi ke atasnya UI Wood. Oke. Apa sih lo? What's up, Rock and Roll? Sudah ngos-ngosan bersama Bapak Lian dan Bapak Ale. Pagi. Di hutan UI Bike Park. Om, hutan UI udah buka belum, Om? Ora urus. Mainin mah mainin aja. Nggak perlu dibuka dulu segala apa, emang harus ada pendaftaran gitu. Jangan galak-galak gitu. Abis ini, gimana? Aja, yuk mainnya di sini aja. Gitu. Iya, iya. Ayo kita main hutan UI lagi. Emang udah buka, Om? Ayo main aja dulu, nggak usah nungguin buka. Istirahat dulu di UI Wood. Abis itu jalan lagi, ada sampai berembun gini mata gua. Kita lanjut. Loh. Kemarin perasaan kan kita di sini kemarin bukan loh. Ini mestinya dijadiin ini nih. Obstacle nih. Tuh masih lewat tuh. Oke. Oh iya benar. Ini gini. Wah, negatif, Pak. Ini baru kemarin gua palangin belok kiri, Le. Itu kemarin gua palangin. Kok dibuka palangnya? Hah? Kok ini palang itu tadi kan enggak ada di kiri kalau beda. Iya kan? Ini iya sih. Wih. Ini yang dibuka kemarin sama Bapak Lian. Asu. Siap-siap, Le. Ini kayak abis uluk-uluk nih rasanya. Langsung switch back. Tahan. Biar barengan bertiga. Yuk. Berikutnya di sini masih rada gembur. Seru, Le.
Nah kemarin gue lewat situ nyangkut ke sini ya. Mata-mata dengan terburu-buru. Sampai di ini danau apa sih namanya? Aduh, gue juga nggak tahu tuh ada namanya. Gue bilangnya danau 2 sih. Danau 1 kan yang di Uiwut. Ini danau 2. Meskipun mungkin danau yang sama, tapi ya. Danau yang sama. Anggap saja ini danau 2. Gitu. Mari kita lanjut. Hui. Hampir saja. Itu tuh gue mau lewatin sana jalannya itu. Kayaknya ada pohon ketebang juga, pohon tumbang. Ini gotong bisa nggak sih ini? Gotong pinggirin? Mau nggak? Hah? Mau nggak kerjain? Mau kerjain satu. Sekarang nih. Satu besok. Ini sekarang, pindahin sekarang bisa nggak? Nggak bisa, Ganes. Karena? Oh, karena panjang ya? Buset lu! Gue pikir sampai ujung sini doang. Kayak di film-film gitu. Dia kata nama lu Ganes, sudah tetap nggak bisa. Iya sih, harus dipotong. Lumayan lah, nggak cuma paha doang yang kerja jadinya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita ke Drop Yeti. Dari Yeti biasanya kita loncat ke bawah dan naik, ini kita belok kiri. Sus ke sini. Hah. Oke, kita balik arah ke sini. Gua kemarin lurus ke sana, lanjut. Jadi di sini kita udah balik arah. Jadi sekarang setengah jalannya hutan UI Bike Park ada di Drop Yeti, guys. Bukan lagi di Danau Mangking. Drop Yeti udah langsung belok kiri. Jalur baru yang udah dibuka, dibersihin sama beberapa aktivis hutan UI. Dan sama kemarin sih, kita juga ikut-ikutan beres dikit. Aman, Le. Wah, kangen Maraton, bukan maraton apa? Gutek-gutek. Kenapa? Oh iya. Terima kasih Om Lian, kayu melintangnya sudah. Kayunya le, udah ada le. Sudah disingkirkan.
Ih, enaknya. Kok kangen sekali. Sampai ke pohon V. Salah lain. Ini ban gua pressure-nya settingan aspal sebenarnya nih. Lupa. Aman, Le. Nih. Dulu sampai sini gue tuh ngos-ngosan, guys. Sekarang rada nyantai, alhamdulillah. Yang dulunya kayak huruf W itu loh. Woo! Menyenangkan sekali. Sampailah di Free Rider. Iya. Ini rerimbunan Get Free Rider dulu kan? Masih jauh. Oh iya, bukan. Bukan, guys, bukan Free Rider. Masih sanaan lagi. Asik, ditekuk-tekuk ya. Cuma ini beloknya ini amat sangat udah. Hop hop. Ini baru. Feeling di hatinya. Ya Allah, enak banget. Feel so good, man. Mana? Kayak lagi ngobrol gitu masih apa? Takutnya halusinasi lagi. Terakhir gue masuk begini tuh sama Ale Mayosa. Gas terus! Oke, gila, oke banget. Feel good. I feel good. Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Serat benar. Napas dulu, Rek. Kenceng-kenceng banget, Rek. I love hard, ya.
Mohon maaf ya, kamu diiringin sama horses dari belakang. Di hutan UI. Kita sampai di gate free rider. Tarik napas dulu. Ini Ale cukup non-stop. Nah, ini yang hari ini kita bos buat Ale. Hidup Ale! Hidup Ale! Terakhir gue kesini, gue Ale Yosa, Ale kan itu. Kram. Kram. Itu kayak full 7 kilo itu. Iya. Yeah. Full ya kali ini. Belum gue sampai berembun gini liat kacamata. Iya. Yeah. Edon. Yuk, mari kita let's go. Dropping. Bentar. Get free rider, guys. Menyenangkan. Woi, mama. Langsung pumping track kali ya. Ah, mati di situ. Situ mati di situ. Ah, iya. Anjir. Dikejar Ale. Anjir. Tegang. Dikejar Ale tegang. Warming down with pumping track. Karena gue gak pernah masa, gue pernah berkelahi gitu loh. Kalau berkelahi itu, ayo gitu berkelahi. Enggak gitu loh. Cowoknya dia teman main sepeda gue. Ujung-ujungnya nawar gue atau enggak tuh kampret. Nawar cuy. Nawar, gue pengen ngerasain bule gak? Cewek. Oh ya, gua sikat lah. Kelamaan ya. Gua pikir laki ya. Gua mau. Gua juga mikirin laki. Gua bilang pakai bikini, masa celana pakai bikini. Ini pada main skateboard gitu, pada. Gua pikir anak muda kayak kita main gitu. Kayak itulah anak muda gitu biasa. Ternyata cari duit. Cari duit, cuy. Kacau. Gua mau Kohli ditawar sama bule Polandia cakep, ditolak loh. Yang bilang cakep juga siapa? Mana gua? Ya kalau cakep gua mau ceritain sekarang. Baru gua mau bilang, wah bener-bener soleh ya. Ternyata parameternya cakep apa enggak. Kalau cakep mungkin enggak soleh gitu. Oke, saatnya pulang. Sebenarnya kita goes cuma bentar, abis itu ngegosipnya lama. Dan kayaknya gosipnya emang lebih asik ya? Woi, woi! Anjing gak didengerin gue. Jadi gue baru cerita ini. Kita goesnya cuma sebentar, sisanya kita gosip dan gibah. Ya kan? Bapak-bapak. Iya, bapak-bapak gosip. Bertukar pikiran tentang bagaimana kita membina sebuah keluarga. Itu awalnya. Ujung-ujungnya kita ngomong politik juga. Gak ada Dodi sih, kalau Dodi mah seru ini. Cepat sembuh. Semoga soon, bro. Dodi juga lagi ujian hari ini, semoga cepat lulus. Oke. Okay? Sampai di video berikutnya. Rock and roll baby.